Hai teman-teman, nama saya Ragita Utama. Kembali lagi di channel Room Music Official, musik, edukasi, dan tutorial. Nah teman-teman, kali ini saya di ruang terbuka, biar teman-teman segar juga ya teman-teman ya. Kali ini saya akan tutorial teman-teman Mayor 9 ya. Jadi apa sih Mayor 9 itu teman-teman? Oke, langsung aja ke tutorialnya. 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman, akor mayor 9 itu kita perumpamaan C mayor 9 teman-teman ya. Ini C mayor 9 seperti ini. Nah. Kenapa harus C mayor 9 teman-teman? Kenapa enggak C aja? Jadi C mayor 9 ini adalah extension ya. Jadi penambahan 9 pada akor mayor 7 ya teman-teman ya. Kayak gini. Misalnya teman-teman udah kenal C mayor 7 ya seperti ini ya. Ini 7 nya teman-teman. Ini teman-teman bisa ke sini 9 nya Nah, akor C mayor 9 ini apakah bisa dipakai sih di akor biasa seperti C ini? Bisa teman-teman. Jadi misalnya ini ya, lagu anak-anak ya, ini F, dari F ya. Kiri kanan kulihat saja, masuk kan? Banyak pohon cemara. F ya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nadanya tuh lebih luas ya teman-teman. Jadi C mayor 9 ini masuk banget ya untuk di chord C ya, untuk mengganti chord C ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Untuk pergerakan selanjutnya teman-teman bisa biasa ya, ini C mayor 9 ya teman-teman ya, ini juga bisa D mayor 9, terus E mayor 9, F mayor 9, D mayor 9. Untuk yang di atas seperti apa teman-teman? Ini teman-teman. Bassnya di atas ini. Ini G mayor 9. Ini coba teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, nangkap ya teman-teman ya. Nah, ini G mayor 9. Letaknya sama teman-teman ya. Ini A juga, ini A mayor 9 ya. Kalau digeser A mayor, bass ya. Maaf, kalau digeser menjadi B, B mayor 9. Kalau digeser lagi C mayor 9. Kalau digeser lagi menjadi D mayor 9. Kalau digeser menjadi E. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman yang pemula atau menengah yang ada ya akor C mayor 9 yang bisa untuk menambah suasana akor, menambah suasana menjadi lain, itu maksud banget teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa aplikasikan ini di dalam ini ya, dalam permainan teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyimak Room Music Official. Semoga teman-teman semakin pintar, semakin giat belajarnya. Bye, sampai jumpa.